rumputnya. Ini ditonton ya video saya sampai selesai aktivitas kita hari ini semuanya ya, di ladang lagi. Jangan bosan-bosan untuk selalu nonton channel YouTube saya di rumputnya. Oke. Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi menjelang siang teman. Ini di musim kemarau, di musim kemarau lagi ini penghasilan kita adalah ini dari daun cengkeh nih teman. Kita lagi cari daun cengkeh sama cari rumput, biasa vlog harian kita setiap hari, aktivitas kita seperti ini teman. Ini mbak punya lagi cari daun cengkeh. Ini penghasilan kita di musim kemarau. Jadi kalau musim kemarau semuanya itu terjun ke ladang seperti ini. Kalau ibu-ibunya ya, kalau ibu-ibunya biasanya mencari daun cengkeh seperti ini. Mbak punya juga lagi cari daun cengkeh. Ini aku lagi rehat teman, lagi rehat tapi cari rumput sudah dapat. Jadi tinggal bantu-bantu mbak punya ini nyapu-nyapu di sini, di bawah daun, di bawah pohon cengkeh, mencari daun cengkeh. Ini dia. Nih, jadi kalau kemarau itu penghasilan kita itu dari daun cengkeh seperti ini. Sekarang itu 1 kilonya dihargai Rp3.000. Nah, nanti sore setelah ini sekitar jam 2 lah setelah istirahat itu aku jual daun cengkeh, teman. Ini tilae. Ini hasilnya seperti ini. Iki sing saponan dak ngeten, Mbok? Udah. Oh, yang kita sapu kemarin. Mbak lah punya pohon itu sana. Lah ya, berarti baru di ini teman, apa namanya, disapu, dikumpulin, dimasukkan ke karung. Tuh, dapatnya segitu. Kalau itu daun-daun kering atau sampah-sampahnya kayak daun manding, daun tesek, daun sengon dan lain-lain dikumpulkan di bawah pohonnya buat pupuk gitulah. Kayak gini loh. Ini rumput-rumputnya yang sudah dicabut kering, ditaruh di bawah pohon-pohon kayak gini. Pohon rumput ini namanya apa saya kurang tahu juga. Ini untuk rumput juga ini dibiarkan. Kalau kemarau ini kita perlu rumput banyak gitu di kebunan sendiri karena carinya susah. Iya lebok nese. Aku tak menyelesaikan misi vlog. Lagi mau orang disapu no. Ini naik kalenan. Nah ini juga kayak gini loh. Ini belum terlalu banyak teman karena sebab sudah di apa namanya, sudah disapu, belum ada satu mingguan, jadi ini terkumpul kayak gini tuh. Ini tujuannya apa teman, ini dikasih lubang seperti ini tuh kalau hujan nanti tanah-tanah yang di sana itu ngendapnya di sini, baru kalau sudah ngendap penuh dicangkul dibuang ke sini gitu. Jadi dibiarkan lagi kayak gini, nanti ada hujan di tanahnya ngendap gitu kayak pasir-pasir itu baru dicangkul dibuang ke sini gitu. Jadi tanahnya itu tetap bolak-balik kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya apa ya teman ya yang mau saya review ini. Oh, nyari daun cengkeh ya seperti biasalah kayak gitu, disapu, dimasukkan. Itu sudah biasa seperti itu. Nah, sekarang kita injak dulu itu, kalau nggak diinjak nanti keluarnya sedikit. Tidak dulu teman biar isinya banyak karena ini langsung jual nanti kalau ya, ini langsung jual ya, teman. Jadi ini buat anak ini uang jadi lu besar tuh kan ini kotang berikan langsung corona ada kan kayak uang bayar besar rekan tuh Tergas ini kita masukkan dulu di karung. Habis ini pindah ke dekat rumah sana. Yang dekat.
Aku gak suka apa-apa. Ya iya, tak ada kono-kono. Enggak, ini arit yang diopo. Kira-kira tak ada memek gaya. Jaya, jaya suka. Sik guys, pindah tempat. Nggak gawa nih. Kita pindah tempat, nanti ke bawah rumah sana, teman. Deh, nyantin nah. Sarana ya. Aku. Yo cukupun. Yang alas nggak cepet tapi rajin go. Nanti hari itu tak gawane. Kayaknya kelak ditaruh di ada kerangkanya ini teman. Kalau nggak ada kerangkanya bahaya. Motor ya. Cepet lah. Cepet mulu kono ke boy. Yang gue beda anu pak. Gila ini. Yes, kita berangkat ke bawah teman. Kita masih lanjut lagi di bawah sana. Jauh. Yang dekat rumah di sini sudah habis. Tinggal ini apa namanya? Nunggu lagi satu mingguan. Satu minggu itu baru banyak lagi itu. Kalau belum ada satu minggu, kita nggak bisa nyapu gitu. Aku rumputku tak taruh di situ karena di rumah itu sudah ada separuh. Ya malah pena malah oke kayak nyapu kok. Begitu, jadi kita harus maju ke jalannya yuk. Kecil kayak gini teman. Jalan setapak. Semangat di desa tuh kayak gini nyari duitnya guys, susah-susah gampang. Sarpaan rambutan lo. Mbah, apa tuh? Yang jempol nih. Ora ana mek ngono. Ya aku enggak suket. Ngumpul rambutan ta nek? Ora neng. Dene andi. Lah kok mencelok menyandi? Pak merica. Suarakan. Ya wis kawan aku enggak suket. Ayo wangi. Sumber airnya ya sik mengalir dengan derasnya ini teman. Tuh, dikasih selang untuk dialirkan ke sini tuh. Untuk mengin apa namanya ini kan mau kemarau panjang kayaknya. Jadi sudah mulai disiram-siram. Jadi sumber air panjen ini. Tuh kayak gitu. Tapi nanti kalau kemarau panjang dia mati teman airnya. Tapi kalau kayak gini kan masih ngalir. Jadi dialirkan kayak gini. Sedapatnya nanti bertahan sampai beberapa bulan atau beberapa hari. Air ini, air sumbernya ini. Yuk kita pindah ke bawah sana ya. Pindah ya teman ya. Pindah ke bawah sana. Itu loh di bawah pohon tesek besar. Jalan lagi kita. Dan aku juga mau cari ini apa namanya daun ini teman, daun tesek akasia, tapi sudah layu. Tapi tidak apa-apa lah buat campur-campuran rumput karena musim kemarau ini susah banget teman mencari rumput yang masih fresh, masih segar gitu. Jadi yang penting nanti ada campurannya gitu. Intinya kalau orang lapar itu ada cemilannya gitu loh, walaupun nggak enak. Guys, masih di bawah ini loh kita mau cari daunnya itu, ngumpulinnya. Nggak tahu banyak atau enggak. Kalau daun teseknya itu punyaknya Mbah Ci. Ada di mau ditebang itu. Dan ini daunnya mau saya ambil, tapi sudah layu gitu. Tapi rapopo guys. Buat campuran rumput ini melanding
daun lamtoro. Jalan ini turun gunung setapak. Ya agak susah-susah jalan ini. Ini melakukannya ya alon-alon. Ini mbak, ini coba mbak merica. Rumput kita taruh di sini. Aku tadi sambil bawa rumput. Lar ngerah dong tesek bareng kok. Ini loh guys, di sini carinya, guys dikumpul ke ngono, jadi tinggal. Emang abang tak sih alis deh. Bisa tak ewangi, gampang kok. Ini ada pohon ceri juga, tuh kersen namanya, hijau. Nanti kalau kalau kepepet kita, ini kita ada itu kalau kepepet. Tuh, ada apokatnya juga teman. Ini apokat. Apokat ini dia habis rontok baru tunas lagi tuh sarang tok. Ini carangnya jadi kayaknya pinggiran dibakar relaan bakar tengah angel ngon juga gedongan di sama setengahnya ada berbuah yang di sini teman. Di sini tuh buahnya cuma beberapa aja, 1-2 gitu aja. Ada pohon sengon tuh kayu untuk kayu bakar ini. Ini mati sudah. Kalau di bawahnya tuh bahaya biasa kalau ada angin dia patah dari atas itu. Patah-patah itu bahaya. Sengonnya ini untuk kayu bakar tinggal buat kayu bakar. Dan kemudian apalagi ya teman ya, kita coba cek di sini ada rumput atau enggak. Kalau ada ini kita panen saja rumputnya. Kertasan atau gembilina besok lah ini kita anu besok eksekusi besok. Sekarang kita sudah ada rumput kok, daun jati yang banyak apa ikan ya tuh orang tidak kape sembuh lagi nduri seaneng yo ise. Nyetir rumah sampai kok rakyat terming keguang gue membrek-membrek nomah. Itu yang ngerah rumah sampai kike. Coba saya kita sat. Jadi kita tidak seindang. Guys kita mau bersihkan dulu ini yang besar-besar. Sarang-sarangnya teman. Ini kalau kemarau kayak gini loh, anunya apa namanya? Cengkehnya tuh ranting-ranting yang sudah tua itu mati dia. Ganti ranting yang baru itu. Kayak gini. Kita taruh di sini. Nanti kalau sempat disakar, disakar. Kalau nggak sempat ya dia balik lagi nanti. Kita nyari daun cengkeh dia rontok lagi ke bawah. Dia tanahnya itu ini teman apa namanya nggak hanyut. Dikasih kayak gini. Kalau kena hujan tuh kan dia berhenti. Tanahnya nyangkut di ini apa namanya? Di ranting-ranting kering yang ditaruh di bawahnya sini. Ini daun cengkehnya super kalau nya ada bunganya, guys. Daunnya ini super kalau musim kemarau tuh minyaknya banyak. Kayak gini semangat kerjanya. Skip. Enaknya tuh di sini tempatnya teduh teman. Kalau kita lama-lama di sini sampai zuhur itu betah. Tempatnya teduh di sini, masih banyak pohon-pohon kayak gini. Tempatnya itu teduh enak, gitu.
Saya tinggal telaten aja kita bersihkan ini, tinggal telaten ini saja. Gitu, teman. Daun-daun ini daunnya lebar-lebar ini, soal cengkehnya tuh cengkeh apa, jenis apa itu loh. Cengkehnya tuh besar-besar, tapi anunya apa namanya? Tangkainya itu panjang-panjang gitu. Cengkehnya kayak gini, ini kan berbuah banyak tuh kayak gitu. Kalau yang bagian ujung sana itu lebih besar-besar lagi dompolannya gitu. Oke teman, ini sudah saya bantu, tinggal masukkan saja. Saya pindah ini mau cari daun teseknya sebelum kering. Ini di rumah saya sudah ada banyak rumput, jadi tinggal campuran aja guys. Yuk kita cari daun teseknya di sini. Gitu banyak. Dia di rumahnya Nopal mau bikin kandang. Ini teman, kandang kambing, jadi nebang kayu. Tuh kita ambil daun tesek yang sini ya. Banyak banget daun teseknya. Yo, eksekusi langsung. Bercampuran, guys. Tapi sudah layu, enggak tahu nanti mau atau enggak. Tapi saya coba ya, cuman sudah saya coba tapi mau. Tapi kalau yang kepanasan enggak tahu mau atau enggak. Tapi biasanya kambing itu suka yang ini, apa yang namanya, yang ada bunga-bunganya ini loh, teman. Bunga-bunga kuning ini kan baunya wangi. Dia kambing itu suka. Sayang ya sudah layu. Daun melandingnya kering, kita ambil aja ya. Dari yang atas tuh, yang atas malah yang bagus-bagus itu tuh, yang atas bagus-bagus teman. Kita ambil sedikit aja ya, cocok banyak-banyak, nanti malah jadi sampah. Kalau dia kering mau, nanti saya ambilkan lagi. Kalau kering itu mau, lumayan lah, masih warnanya masih hijau.
kurang sedikit lagi teman. Nah, ini kita sudah dapat, teman. Dapat segini aja cukup. Sudah dapat ya. Ini dapat saya. Oh, dapat segini. Lumayan, nanti kalau kurang kita tambahin lagi. Gitu, teman. Terus yowes kita tajak ke sini dulu di kebunnya nopal. Ini cengkehnya nopal ini banyak, teman. Terus cengkeh umurnya itu lagi masa-masa produktif. Jadi katanya pas ini apa namanya? Kalau pas panen, pas berbuah semuanya itu banyak dia. Tuh ada air minumnya ditinggal di situ, nanti kita minum di situ. Ini cengkehnya tuh yang ditanam di sini itu cengkeh-cengkeh yang ini yang bagus gitu loh. Bibit-bibit yang bagus, yang buahnya bagus-bagus. Jadi kalau nanti panen tuh dia banyak nih cengkehnya. Tuh kebunnya nopal tuh ini ada kelapanya juga, itu ada kelapa, ada pete, ada pete, ada mangganya, ini mangga, ini mangga, terus kelapa, ini nangkanya juga ada. Tuh ciri-ciri cengkeh bagus, cengkeh baik itu kayak gini teman, daunnya tuh lebar-lebar terus tebel-tebel. Ini sudah dipastikan kalau buah itu buahnya bagus kayak gini. Daunnya tuh tebel-tebel sama lebar kayak gini. Terus warnanya tuh hitam pekat. Kayak gini itu yang di atas itu ya juga tuh. Mantap lah. Gitu ya. Nah, oke teman. Akhirnya misi kita hari ini selesai. Selesai, kita mau lanjut dulu untuk bantu Mbok Pun lagi, dan ini rumputku sudah tinggal ngiket aja teman, terus sama yang di situ tadi tinggal ngumpulin, tinggal ngumpulin. Habis itu kita pulang. Setelah pulang kita nanti jam 2-an lagi kita jual daun cengkeh lagi kayak gitu ya. Jadi kerja kita muter-muter gini-gini aja. Jadi mohon maaf teman-teman bila vlogku ini monoton ya, selalu apa ngevlognya tuh nih mencari daun cengkeh, kita cari rumput. Karena apa? Karena hari-hari itu kita kerjanya seperti ini, kebanyakan seperti ini. Jadi aku sempatnya bikin vlog waktu longgarnya kayak gini. Ini aku ke ladang kayak gini tuh sambil bawa HP kayak gitu. Jadi sambil bawa HP. Ya kayak ginilah kegiatan ini. Ini kebetulan kerja saya lagi agak santai gitu karena di rumah sudah ada rumput ya, agak rumput banyak, tinggal nambahin sedikit aja. Jadi saya sempatkan untuk ngevlog seperti ini. Makanya saya kelihatan semringah kayak gini tuh karena bebannya ini lagi nggak berat-berat amat gitu untuk kerjanya kayak gitu ya. Semuanya semangat bekerja dan selamat menonton buat teman-teman semuanya. Saya Pengarah Channel di sini pamit undur diri. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman. Semuanya sampai jumpa ya.